Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Pemirsa, di dekat dari Samudra Hindia. Nah, karena memang kondisinya seperti itu. Jadi daerah Pacitan itu memang terletak di dekat dari Samudra Hindia, berada di barat daya antara perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, saat ini yang di titik yang saya pijaki ini merupakan hamparan batu tebing dengan kondisi yang sudah tergerus ombak yang cukup lama, mungkin dari ribuan atau jutaan yang lalu, sehingga membentuk semacam atap begitu ya, yang cukup panjang begitu, yang terhampar dari selatan sampai ke utara. Nah, coba dilihat teman-teman. Nah, ini kondisi tebing. Jadi sampai membentuk keemasan yo. Coba dilihat ini ya, batu yang agak runcing ataupun lincip-lincip ini, warnanya itu sampai warna keemasan teman-teman. Masya Allah, lu, ya kan? Jelas sekali kalau di kamera, ini warnanya memang mengkilau seperti emas yo. Wih, masya Allah, lu, bisa dilihat. Saya coba berdekatkan. Nah, jadi warnanya itu yang terbentuk dari cangkang-cangkang kerang yang cukup banyak, jutaan cangkang kerang di sini, bahkan mungkin triliunan ya, yang menancap-nancap begitu di sela-sela batu tebing ini, yang membuat batu tebing ini warnanya berubah menjadi keemasan. Masya Allah, luh. Dan di bagian bawah kita dapatkan warna yang agak coklat, ada yang hitam juga, beserta ada banyak sekali kubangan-kubangan air yang air ini merupakan air dari laut. Di situ saya dapatkan, masya Allah cantiknya ikan. Wih, ikan teman-teman. Duh, itu ikan hias yo. Waduh, ndelik rek. Sembunyi. Takut. Dan ada banyak sekali ikan-ikan kecil begitu yang merupakan ikan hias yo. Loh. Jadi ikan-ikan ini mungkin ikan yang dari laut lepas dari tengah begitu yo, terbawa ombak. Terus dia itu terjebak di sini. Masya Allah. Api erek yang tadi itu loh, yang warna-warna itu di bawah batu situ teman-teman. Nah, saya coba perlihatkan lebih jelas bagaimana kondisi laut selatan yang berada di daerah Pacitan ini. Nah, itu teman-teman. Wih, masya Allah, tuh menggulung. Wih, hempasan ombaknya yo. Loh, itu ada kepiting. Kepiting. Buat derek. Rajungan. Loh, itu loh. Ya Allah. Kelihatan enggak di kamera yo? Ada kepiting. Nah, itu ada ikan yang tadi bersembunyi itu keluar lagi. Loh. Kalau bisa untuk pengunjung-pengunjung di sini jangan diambil yo. Karena itu juga membuat sesuatu yang indah. Jadi kepiting-kepiting ini, nah ini ada kepiting hias. Loh. Ya kan? Itu juga menjadi daya tarik dari tempat ini, teman-teman. Loh. Nah, itulah laut selatan yang menghadap ke Samudra Hindia. Masya Allah, masya Allah. Ombaknya tambah gede rek. Tuh,
kayak gitu. Tuh meluap ke sini yo. Nah, jadi ikan-ikan itu dibawa oleh ombak. Dia terjebak di kubangan-kubangan seperti ini, di lubang-lubang karang ini. Insyaallah. Saya coba untuk mendekat dikit saja yo. Sebetulnya ini berbahaya loh. Karena saya khawatir tiba-tiba ombaknya besar. Loh. Nah, bentuknya dari batu-batu karang ini itu aneh-aneh. Tapi bentuknya itu seperti kura-kura, seperti ular, seperti tenggiling, seperti apa ya, seperti dinosaurus gitu loh. Loh. Ikut teman-teman yang di atas itu. Itu seperti tengkorak itu. Loh. Itu seperti tengkorak. Nah, itu ada pengunjung lagi yang datang ke sini. Nah, karena memang kondisinya yo, tempat ini memang banyak digemari oleh para pengunjung. Artinya dia kalau ke sini biasanya itu lebih berdiam diri di tempat ini karena kalau di jam 12 ke atas di sini tuh sejuk. Sejuk, anginnya sepoi-sepoi, sejuk juga gitu yo. Adem. Kalau di sana yang di pantainya itu yang ada pasir itu, nah pasir pantai, nah itu malah panas. Kalau di sini adem, Ya Allah, itu apa yo? Batu nih gue lo, di kejauhan sana teman-teman coba dilihat yo. Nah, itu seperti ada suatu makhluk yang mengintip begitu ya. Nah, seperti induk sama anaknya. Loh, itu loh. Loh. Kayak harimau. Rumput-rumput yang tumbuh itu seperti bulunya. Wih. Itu malah ada warna-warna yang lorek-lorek ya. Tuh. Wih. Seru beneran. Mungkin teman-teman yang ingin ke sini untuk masuknya itu kalau nggak salah hanya 10.000 ya. 10.000. Jadi sudah dapat dua tempat wisata. Namanya Pantai Serau. Jadi Pantai Serau itu ada dua bagian teman-teman, ada dua, di sebelah timur dan di sebelah barat. Jadi ini yang di sebelah barat masuknya hanya 10.000. Jadi kalian bisa menikmati Pantai Serau yang di sebelah timur, juga bisa menikmati Pantai Serau yang berada di sebelah barat. Nah, di titik saya ini yang di sebelah barat, dan sepertinya kalau dari saya pribadi loh ya, kalau dari saya pribadi secara kondisi alam itu lebih bagus yang di sebelah barat, yang di titik ini. Selain juga pantainya bersih, juga bisa apa ya, menikmati suasana panorama laut di bawah dari tebing ini. Nah, juga tidak begitu panas begitu. Jadi kalau dari saya pribadi lebih suka di Pantai Serau yang di sebelah barat. Serau tersebut ada beberapa legenda juga kenapa dinamakan Pantai Serau. Ada juga yang bilang dari beberapa warga itu katanya itu karena dulunya itu ada suatu tokoh ya, namanya itu Batoro Katong, yang ingin membabat desa atau membabat alas di suatu wilayah dekat laut. Makanya diberi suatu wilayah di daerah Pacitan ini. Ada juga yang mengatakan bahwa Serau itu tadi dari adanya tebing-tebing yang saling berhadapan, jadi saling serau gitu loh. Saling serau itu apa ya ngaran yo? Ibaratnya itu saling bersahabat, nah, saling berhadapan begitu. Makanya dinamakan Pantai Serau. Nah, di sini kita banyak dapatkan, selain juga kita bisa melihat ikan-ikan hias lebih dekat di sini. Kita juga bisa melihat kepiting-kepiting teman-teman. Duh, iki ono kepiting putih albino.
Loh, ini ada kepiting yang berkamuflase, teman-teman. Loh, iki lho. Eh. Sajane kepiting iku ternyata. Loh, ana ula. Eh, ada ular. Loh, ular iki yo. Ular ta cacing, rek. Loh. Eh, bahaya paling yo. Jadi meskipun kecil itu mungkin yo ana bisa ya, mungkin atau belut laut yo. Iki lho. Loh. Jadi kita bisa melihat jenis-jenis hewan laut, teman-teman. Lebih dekat, bisa melihat lebih dekat. Wah, itu banyak ikan-ikan emas itu. Ikan-ikan hias. Ternyata itu tadi loh. Kepiting itu ono sing putih. Dia berkamuflase. Loh. Warnanya itu loh menyerupai karang yo atau menyerupai pasir. Lucu yo. Lucu rek. Cek tak golek mana. Jadi teman-teman pemirsa di rumah, ini cocok sekali ya untuk ajak anak-anak Rene bisa memperkenalkan juga beberapa jenis hewan laut. Loh. Wah, oke yo. Luar biasa. Mas, ini saya dapatkan dua pengunjung ganteng-ganteng. Yo, iki lho. Lagi menikmati laut iki. Seweneng pol bos jeneng pol. Oke, kita sudahi dulu yo. Sepertinya ini sudah agak sore. Saya akan lanjutkan perjalanannya eksplor alam di daerah Pacitan, nanti akan lanjut ke Jogja ya, kita eksplor semaksimal mungkin, semoga tidak ada halangan, mohon doanya ya, semoga kami mendapatkan objek-objek yang menarik tentunya, yang bisa mungkinlah sebagian kecil mempromosikan dari suatu tempat ini ya. Nah, satu contohnya kalian bisa tahu keberadaan dari wilayah-wilayah yang berpotensi untuk menjadi tempat wisata, sehingga nanti ada income tersendiri bagi desa ataupun wilayah tersebut. Oke, semoga bermanfaat saudaraku, semoga video ini bisa mengurangi rasa lelah kalian semuanya, semoga menghibur juga ya, sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.